selatan. Saya informasikan ini adalah merupakan babak penyisihan yang kedua untuk Anda, dan hanya akan kami ambil 8 finisher terdepan yang berhak untuk melangkah ke perjalanan di babak final. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati kita, Bapak Haji Adi Ibrahim Masdar. Selamat pagi, Pak. Beliau juga ini adalah Ketua IMI Provinsi Sulawesi Barat. Luar biasa. Ini andalan saya, sudah hadir. Dan juga kepada seluruh pembalap, agar diperhatikan, Anda akan tempuh kurang lebih sebanyak 5 lap atau 5 putaran sebagai putaran penentuan untuk Anda bisa melangkah ke perjalanan race berikutnya atau melaju ke babak final. Mohon diingat untuk tata cara start, perhatikan konsentrasi ke depan pada saat petugas bendera merah bergerak ke samping. Dalam hitungan 2 sampai 5 detik lampu start akan menyala. Jangan ada yang coba-coba bergerak. Tunggu setelah lampunya padam baru Anda gas full. Yang bergerak pada saat lampu start masih menyala, secara otomatis ada kamera jump start yang berada di sisi kiri dan kanan Anda yang akan memantau pembalap yang coba-coba berlaku tidak sportif dan akan terkena pit. Selamat menikmati.